one around the corner. Onside! 1-1! The substitute makes it. Laga uji coba antara timnas Indonesia versus Oman menjadi duel mantan pelatih peserta Piala Dunia. Indonesia dilatih Sintayong, Oman ditangani Branko Ivankovic. Sejak 2020, timnas Oman ditangani Branko Ivankovic. Pelatih asal Kroasia itu tercatat sudah terlibat di 3 edisi Piala Dunia. Ivankovic kali pertama mencicipi Piala Dunia saat menjabat asisten pelatih timnas Kroasia. Ia menjadi pendamping pelatih kepala Miroslav Blazevic, yang sukses mengantar Kroasia raih peringkat ketiga di Piala Dunia 1998. Di atas kertas, Ivankovic punya pengalaman berkiprah di Piala Dunia lebih banyak dari pelatih Indonesia, Sintayong. Namun, nama Sintayong lebih tersohor, lantaran berhasil mengalahkan Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018.